Di game gratis kali ini kita kedatangan tamu lagi atau hero baru, yaitu Tia namanya. Dia ini hero tank, tank tapi cewek ya. Ini hero baru juga, termasuk baru karena tank sebelum-sebelumnya itu ada Rian Ronan dan Zeros Asin, itu semua cowok semua boy. Sekarang ada tank yang ceweknya, versi ceweknya. Ini bagus sih. Baiklah, pre-register. Ini kita bisa pre-registernya dari tanggal 7 bulan 12 sampai tanggal 28 bulan 12, sekitar ada mungkin 3 minggu lah ya. 3 minggu, kita cek kalendernya dulu di sini. Nah, dari tanggal 7 sampai ke tanggal 28. Cukup jauh sih, tanggal 7 ke tanggal 28. 4 minggu buat pre-register. Terus lagi kapan ngeridamnya nanti kita lihat di bawah. Pre-registernya kita submit dulu lah ya. Register. Oh ya, di sini, nah ini dia. Pre-event 1 pre-register. Kita pilih servernya dulu, Asia, gua main di Asia, dan kita isi emailnya. Dan kelar. Dan seperti biasa, dia itu hanya bisa dipakai di server sesuai dengan server lah. Kode yang bakal dikirim bakal dikasih yang sesuai dengan servernya. Pre-registernya hanya bisa digunakan satu kali per satu akun, dan ini bakal dikirim langsung secara real time. Ketika kita submit langsung bakal dikirim dan bakal bisa di-redeem ke gamenya itu dari tanggal 22. Oke, update-nya itu tanggal 22 ya. Dari sini tanggal 22 ini udah bisa ngeredeem dan bakal ditunggu sampai tanggal 11-nya. Ada 4 minggu. 4 atau 3? 1, 2, 3 minggu ya. Dari tanggal 22 sampai ke tanggal 11, lumayan lama lah kalau misalnya kalian mau pre-register ya. Dan hari terakhir pre-register itu ada di tanggal 20 berapa tadi? 28 boy. Oke, kita submit aja langsung. Dan ini deh, nice. Oke, kita udah pre-registrasi dan kita baca-baca lagi, atau mungkin kita lihat preview hero nya dulu kan? Tia, kita kecilin dulu volumenya. Oke, dia hero SR tank biasa ngegetter. Wow, ini ultinya kah? Frost Drive. Oh, ini ultinya nih. Ah, cepet banget anjir. Kok gua ngelihatnya kayak kagak jelas gitu ya. Oke, okay, Ice Circle Stem. Ice Stem. Oke. Okay. Dar. Cream Ice. Oke, okay, dan ini Chaser biasanya, Frost Dive. Chaser lumayan sih. Ice Vortex. Waduh. Mantap sih. Tapi untuk detailnya belum ada, belum bisa kita baca juga sih. Tetapi kalau dari animasinya lumayan lah, kayak orang-orang apa ya, kayak dia punya elemen ice gitu ya. Oke, okay, event kedua, pre-release event. Jadi sebelum si Tia ini update tanggal 22 nanti, jadi 7 hari sebelum tanggal 22 itu bakal ada event yang menemani kita gitu ya. Nah, event ini berlangsung dari tanggal 14 bulan 12 atau 14 Desember sampai ke tanggal 21 Desember guys. Jadi ada 7 hari dari tanggal 14 nanti kita bakal dapat Radiance ini di hari pertama, Tank Evolution di hari kedua dan tiga, dan Tia di hari keempat ya. Tia satu kali. Ini apa nih? Kayaknya ini sebuah kostum atau sebuah aksesoris, karena di belakangnya ini day 5, day 6 dan day 7 ini adalah aksesoris guys. Mungkin ini aksesoris ya, atau pet, atau mungkin kostum. Ya, tapi kalau hero kayaknya kalau hero bertabrakan dengan tanggal update-nya ya. Kita udah dapet hero-nya tapi update tanggal 22 belum bisa gitu ya. Jadi kemungkinan bukan hero sih, tapi kita lihat aja sih. Penasaran. Mungkin kalau kalian tahu silahkan komen saya di bawah ya. Event ketiga, SNS event, share and share kah? Oke. Okay. Share, kita memberi 50 Royal Summon tiket kepada 10 chaser yang menang lotre. Oke, okay. Semakin banyak kita nge-share, semakin banyak juga kesempatan kita menang. Partisipasinya, wow, membership nomornya, ntar gue login dulu deh. Oke, okay, sambil nunggu game gue loading, mungkin gue bakal isi server dulu, postingan URL. Oke. Kita harus nge-share apa nih? Apa yang harus di-share cu? Share Tia pre-registration, mungkin kayaknya gue copy ini aja sih. Nah. Begitu aja lah. Oke, kita udah ada di Twitter dan kita copy link Tia tadi atau pre-registernya, dan kita tambahin pre-register Tia new hero grand cheese
Oke, okay, itu aja. Sebenarnya nggak harus begini juga sih. Link aja udah cukup gitu ya. Oke, okay, kita post, kita buka ininya, postnya, dan kita copy yang di atas ini. Tutup. Dan kita posting URL-nya paste aja. Dan kita nunggu game membership nomornya yang ada di akun gua gitu ya. Oke, okay, berhubung gua udah login, dan di sini kita bisa juga register dari gamenya langsung ya. Kita buka aja. Dia kayak ngebuka browser dari game, dia kayak ngebuka browser dari Android kalian gitu. Sama aja sih. Baiklah, gua copy dulu. Yang ini copy game membership, langsung udah kita minimize dan paste. Oke, submit aja langsung. Nice, itu dia. Mungkin kalau misalnya kalian konten kreator juga dari game gratis ini, bisa isi Asia, terus nomor ID kalian, dan postingan URL-nya adalah video kalian ya. Kan soalnya ada deskripsi di bawahnya itu, ya sama aja kita nge-share juga gitu ya. Baiklah, sepertinya itu saja. Dan di bawahnya yang terakhir ada konfirmasi ulang, kalau misalnya kalian nggak nemuin kodenya di email kalian, kalian bisa request ulang lagi tanpa harus pre-register ulang yang ada di atas ini. Karena biasanya ke detect atau duplikat ID kalian atau email kalian udah dikirimin. Jadi kalau misalnya nggak masuk, ya silakan konfirmasi ulang di bagian bawah sini ya. Baiklah, seperti biasa, untuk pre-registernya udah selesai, kita bakal ketemu lagi di next video guys ya. Dan sampai jumpa, bye!